enak tapi punya orang. Pinjam bentar boleh gak? Iya boleh. Lebih enak mana main sama gadun atau sama pacar lo? Lagi-lagi dengan seorang perempuan yang dia punya cerita. Apa ya ceritanya nih? Ini langsung aja ya, halo. Hai. Kalau kayaknya punya banyak cerita ya. Banyak kayaknya ya. Banyak. Oke, by the way, apa kabar? Baik. Baik. Kesibukannya apa? Kan masih kuliah nih kalau kamu kayak gini nih. Baru lulus banget. Baru lulus kuliah banget. Enggak, lulus. Lulus apa? Sekolah. Yes. Oh my god, oke. Enggak lanjut atau nanti dulu atau lanjut? Lanjut. Iya lanjut lah, jangan bong-bong waktu. Iya, biasa. Someday kalau memang kiranya dapat pasangan yang memang entah lagi punya masalah financial atau apa, kita bisa. Yes. Ya kan kita bisa ngebantuin suami kita kasarnya gitu. Lalu kamu ini sih apa sih punya cerita? Tadi gue gak deg-degan sih dengar cerita lo. Dia punya cerita. Jadi udah rada lama sih ceritanya. Dulu tuh gue pernah main kayak abis main sama pacar, abis itu main sama yang lain, gadun gitu istilahnya ya. Oke. Okay. Sama pacar setelah sembuh lo main. Gimana sensasinya setelah lama 4 bulan? Aduh, kayak gak usah lu yang pake gue deh, gue yang pake lo. Hot aja sih. Kayak seru lagi gitu loh. Udah lama enggak. Nah, gitu loh. Lo bisa berapa lama? Bisa berapa kali? Sekali main, sehari deh sekali gitu atau enggak? Sehari. Yeah. 4 sih paling. 4? Iya. 5 ngerangkak nanti gue. Gue bingung sih sama cowok kadang yang pertama itu kayak cepet banget ya. Cepet banget. Ter kalau udah ronde kedua, ronde ketiga tuh yang kayak lama banget, lama. Itu kenapa ya cowok-cowok? Tolong. Ya memang ada yang seperti itu juga. Tapi dulu tuh gue pernah punya mantan yang kayaknya gak ada hitungan 5 menit deh udah keluar. Ya Allah, wassalam ya Wak. Yeah. Lo doang yang dapat enaknya, gue nya nggak dapat apa-apa. Lo kan setidaknya dapat basahnya lah. Iya, ya tapi harus mandiri dong ya kan, sendiri. Mm-hmm. Kan kita cewek juga jadi bete dong, bete banget kayak kali-kali kayak ngenakin gitu. Mm-hmm. Tapi ini nggak ada ngenak-ngenakinnya. Akhirnya lo putusin. Iya. Dan itu tadi durasi sama size. Nah, lo tipe kalau yang mana? Gede sih suka ya, suka yang gede tapi nggak gede-gede banget lah. Iya. Kalau durasi standar aja sih, nggak yang cepet banget, nggak ya. Ya, yang lama banget. Terus ya yang bisa ngenakin juga. Gue juga penasaran masih gini dengan umur kamu yang terbilang masih cukup muda gitu kan, pengalaman berhubungan ini tuh segala macem gitu loh. Yang sampai pada akhirnya okay, gue lepas virgin gue apa? Karena emang penasaran, pengen coba, pengen tahu. Karena memang mungkin teman-teman lo atau circle lo udah pada lepas virgin, atau karena memang lo kepengen banget lebih ke kelepasan kayaknya. Kelepasan. Kelepasan gimana? Kelas 1 SMA yang kayak ya udah sih bandelnya yang paling jauhnya cipokan atau apa gitu. Di situ gue yang kayak kok gue bisa sih lepas virgin gue gitu. Gue enggak mau sebenarnya kayak gini. Maksudnya ya masih umur gue segini gitu loh. Kalau dulu kan kayak kita mikirnya kalau kita udah rusak emang masih ada yang menerima. Iya kan? Sampai sekarang tuh masih mikir gitu sih. Nah, waktu pertama kali ya, maksudnya di umur lo yang segitu, terus lo mencoba untuk melakukan hubungan apa yang ada di pikiran lo? Nanti ini ya kayak tadi lo sempat bilang masih ada yang mau sama gue apa enggak atau apa, atau lo merasa ternyata enak ya gitu. Ternyata awal-awal kayak takut, tapi kalau udah kebiasaan udah kayak gini ya udah enak aja gitu loh. Udah bisa menikmati ya kalau yang kayak gitu-gitu ya. Nah, terus gayanya apa yang favorit? Gaya ya. Gayanya dogi enak sih ya. Bebas sih. Iya. Kecuali helikopter gimana tuh? Ya pusingnya lah. Terus capek ya. Tapi pernah gak nyobain gaya helikopter? Enggak pernah dong. Gimana dong? Lo tau gaya-gaya itu tuh dari mana? Ya learning by doing. Kayak langsung aja gak sih? Udah alamiah gitu, bisa aja gitu. Lebih ke kita yang dikontrol dulu gak sih kalau masih kontrol gitu. Kamu begini, kayak gitu. Adaptasi aja kita kan, jadinya paham. Tapi lebih
menurut gue lebih enak tangan sendiri sih. Ah, oke, okay. Lo lebih suka solo, yes, lebih berasa ya. Okay. Tapi emang jujur lebih enak itu pakai tangan sendiri. Tapi kalau lagi main sendiri, maksud gue lo benar-benar kondisinya sendiri atau lo lagi main tapi ada cowok lo di situ? Kalau gue sendiri kadang. Tapi pernah yang gue bilang dia itu gue main sendiri di depan dia. Iya, dibantuin nggak? Kayak dia coba bersama. Dibantuin, untuk... cuman kadang kan cowok nggak tahu titik enaknya kita di mana ya. Iya. Dia lebih enak tangan sendiri dong. Lebih tahu ya maksudnya posisi mana yang asik gitu kan. Lebih tahu G-spotnya segala macam gitu-gitu. Yeah.